Welcome back with me di channel COC Bebas Tapi Sopan. Oke guys, pada kesempatan video game kali ini kita akan memainkan game Clash of Clans. Oke, pada konten video COC kali ini saya akan memberikan tutorial ya teman-teman, yaitu cara pro menggunakan naga elektro ya guys ya. By the way teman-teman, saya sudah membuat tutorial menggunakan naga elektro itu udah beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Tapi kali ini beda teman-teman. Jadi ini saya kasih step by step bagaimana cara kalian pro menggunakan naga elektro ya teman-teman. Jadi nanti kita langsung saja lihat bagaimana step by step untuk menjadi pro dalam naga elektro ya teman-teman. Karena apa ya, soalnya kalau naga elektro itu nggak ribet ya teman-teman. Apalagi kalian yang masih TH14 yang awal-awal gitu ya teman-teman, pasti susah kalau kalian belum ngerti Queen Walk, Barbarian Walk, Garden Walk ya teman-teman. Pasti kalian susah ya teman-teman. Jadi ini ya, naga elektro tuh misalnya tuh kesulitannya tuh gampang lah teman-teman, nggak terlalu susah-susah amat, tapi nggak terlalu gampang-gampang amat. Gimana ya? Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Let's go. Oke guys, di sini kita akan menyerang Town Hall 14 ya teman-teman. Pembelanya adalah Virat dari Clan King of Warrior ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ini TH14-nya yang semi ini ya teman-teman, semi max ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini Inferno-nya udah mantap, udah mau max semua ini guys. Oke, mantap. Oke guys, di sini saya akan kasih tahu step by step-nya ya teman-teman. Untuk step yang pertama adalah kalian harus pintar-pintar mencuri pertahanan udara ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini nih ada penyapu udara 1 dan sini penyapu udaranya 2. Nah, di sini salahnya si pembela kita ini ya teman-teman. Dia taruh penyapu udaranya tuh di luar ya teman-teman. Jadi mudah dijangkau oleh para hero kita teman-teman. Jadi ya itu step yang pertama, kalian harus pintar curi pertahanan udara yang bisa kalian dapatkan ya teman-teman. Menggunakannya pakai apa bang? Pakai hero ya teman-teman. Bisa Jawara Royal, bisa Barbarian, bisa Archer Queen ya teman-teman. Tapi untuk Grand Warden teman-teman, saya itu kan sih jangan ya teman-teman. Agar para balon dan juga naga elektro ini bisa terus sembuh ya teman-teman. Karena di sini saya pakai spellnya itu tidak ada penyembuh ya teman-teman, yaitu amarah dan juga mantra beku. Oke, kita langsung saja ke serangannya ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan mengeluarkan Jawara Royal di sini ya teman-teman, untuk mengambil para pertahanan yang sekitar sini teman-teman. Nah, dan juga ditemani naga elektro guys. Tuh, saya aktifkan awak keningnya untuk mengambil air defense ya teman-teman. Tadi air defense-nya kalah 1, tumbang 1 ya teman-teman. Di sini saya langsung keluarkan balon dan juga naga elektronya beserta dengan Raja Barbar, Archer King dan Grand Warden. Di sini saya siapkan mentra beku untuk Inferno tunggalnya ya teman-teman. Di sini saya kasih mantra beku untuk pertahanan udara air defense ya teman-teman di kiri itu. Nice. Di sini sudah mulai merangsek masuk teman-teman. Mantap. Di situ pertahanan udaranya sudah saya bombardir ya teman-teman. Sabi mantap betul. Nice. Di sini saya mengeluarkan zeppelinnya ya teman-teman, karena bahaya teman-teman. Di sini naga elektro saya malah minggir. Nah itu guys, jadi kalian juga jangan terlalu mengandalkan zeppelin ya teman-teman. Jadi biasanya teman-teman kalau yang pakai zeppelin user naga elektro itu biasanya hanya incar town hall-nya doang ya teman-teman, tidak mengincar bintang 3 ya teman-teman. Biasanya itu cuman bintang 2. Biasanya begitu ya teman-teman, kalau Zeppelin itu biasanya hanya mengincar bintang 2 di Town Hall 14. Jadi kalian jangan terlalu bergantung sama Zeppelin ya teman-teman. Zeppelin ini bisa banget teman-teman manfaatnya, bisa kalian taruh ketika Inferno atau pertahanan udara itu tidak tergampai ya teman-teman. Nanti kalian langsung buka aja, di situ balonnya itu bisa mensapu bersih ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini masih banyak ya teman-teman balon-balon saya nih guys. Di sini Barbarian sudah saya aktifkan awakening-nya.
Oke, dan sudah pasti rata ya teman-teman. Mantap, mantap. Oke, dan sini masih banyak banget teman-teman naga elektro dan juga balonnya ya teman-teman. Oke, dan ya teman-teman, kita mendapatkan 3 bintang ya teman-teman. Oke, ini kan reply ya teman-teman. Jadi saya akan langsung contohnya langsung ya teman-teman. Jadi tidak reply-replyan seperti ini. Oke, kita langsung saja ke base musuh ya teman-teman. Let's go. Oke guys, di sini kita sudah ketemu base musuh ya teman-teman, ya 14. Oke, langsung aja kita serang menggunakan jawara royal aja ya teman-teman. Di sini saya serang meriam dan juga saya ingin serang pertahanan udara ya teman-teman. Oke, nice banget. Oke, di sini saya akan keluarkan raja barbar guys ya. Oke, sudah mulai masuk jawara royal kita teman-teman. Wizardnya sudah hancur. Oke, tinggal artileri teman-teman. Saya agak tegang nih guys. Oke, kita aktifkan awakening-nya. Oke, kita kasih beku teman-teman. Ya ampun guys, incarnya malah raja barbar loh. Ya ampun. Oke, kita kasih beku lagi guys. Oke, tenang tenang tenang. Oke, kita keluarkan naganya teman-teman dan juga balon. Oke, aduh dikit lagi tuh guys. Ya ampun coy, dikit lagi loh padahal. Oke, kita kasih beku. Kita keluarkan mantra marah di sini. Di sebelah kanan tidak usai teman-teman karena tinggal dikit. Oke, di sini saya keluarkan mantra beku ya teman-teman karena penyapu udaranya ada di situ guys. Oke, kita aktifkan awakening dari Green Warden. Oke, kita beku lagi teman-teman. Di sini saya fokus ke TH teman-teman karena di sebelah kanan itu naga-naga saya itu pada ke sebelah kanan. Jadi saya keluarkan mantra amarahnya di dekat TH untuk mengambil objektif town hall-nya ya teman-teman biar dapat bintang 2. Nice, di sini sudah habis teman-teman pertahanan dari musuhnya ya teman-teman. Agak susah namanya teman-teman, Hudan Fengdigar. Oke. Mantap kayaknya orang Rusia nih teman-teman. Nah, di sini guys saya tidak menggunakan bantuan sama sekali ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat zeppelinnya saya tidak pakai karena tidak ada isinya dan juga saya tidak minta bantuan ramuannya ya teman-teman, tapi bisa meratakan town hall 14 dan mendapatkan nilai 3 bintang teman-teman. Sabi, mantap betul. Oke, aduh ketinggalan guys tambang emasnya. Oke guys, yeay, kita rata lagi teman-teman. Oke, sabi, mantap betul. Oke guys, jadi untuk konten cara menyerang menggunakan naga elektro yang pro ya teman-teman, jadi bisa membuat kemampuan kalian menggunakan naga elektro ini bisa meningkat lah teman-teman. Oke, jadi yang harus kalian perhatikan ketika menyerang naga elektro adalah teman-teman, yang pertama mencuri bangunan udara ya teman-teman yang sedekat mungkin ya teman-teman, menggunakan pahlawan Archer Queen, Barbarian dan juga Jawa Royal. Kalian pilih salah satu dari itu ya teman-teman. Yang penting bisa mencakup pertahanan musuh agar semakin melemah ya teman-teman pertahanannya. Yang kedua, jangan terlalu mengandalkan zeppelin ya teman-teman, karena saya lihat banyak banget ya guys ya, TH14 itu menggunakan zeppelin itu hanya untuk mendapatkan bintang 2 ya teman-teman. Jadi itu sangat disayangkan sih menurut saya teman-teman, karena zeppelin ini fungsinya banyak ya teman-teman. Kalian bisa langsung mengeluarkan zeppelin itu ke manapun ya teman-teman yang menuju ke arah town hall. Di situ kalau isinya balon itu bisa mensapu bersih pertahanan musuh ya teman-teman. Kalian harus pintar menggunakan zeppelin ya teman-teman. Mantap. Oke guys, seperti yang untuk konten video Clash of Clans cukup sampai di sini saja. Jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman agar jika kami upload konten video terbaru nanti akan ada notifikasi di HP kalian. Oke guys, by the way, selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman 1443. Semoga kita dilancarkan umurnya dan juga diterima puasanya ya teman-teman. Oke, see you again next time. Bye. I don't wanna let you go.
'Cause you're